Terima kasih. Jadi saya melihat antusiasme para audiens di event AMIGO ini luar biasa. Dan mereka menunjukkan kepeminatannya untuk belajar tentang bagaimana sebuah proses inovasi, ya, baik di internal Telkom Group maupun dari apa masing-masing narasumber yang tadi yang saya salah satunya sebagai narasumber. Bagus, dan ini satu momen yang menurut saya menjadi ajang sharing antar peserta maupun antar narasumber untuk bagaimana terus mendorong proses-proses inovasi baik di BUMN maupun di lingkungan di luar BUMN untuk terus lebih ditingkatkan. Ya, menurut saya ini suatu hal yang sangat spektakuler gitu ya. Saya ngikutin sejak awal, ini adalah yang ketiga tapi tujuannya luar biasa. Jadi saya sangat salut dan sangat bangga. Perkembangan yang luar biasa dari eksibisi AMIGO tahun ini. Dan saya yakin ini jauh dari apa yang awal-awal dulu pernah dilakukan. Gitu. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat dan sukses selalu dan terus ditingkatkan karena tantangan ke depan akan sangat berbeda. Mudah-mudahan tahun depan lebih spektakuler lagi. Saya kira keren banget acaranya di mana Telkom bisa ngumpulin para apa ya innovator gitu untuk kumpul bersama sharing, saya kira bagus banget, terutama bagaimana kita sedang menumbuhkan budaya inovasi, saya kira penting banget acara ini gitu. Competition is a mother of innovation. Jadi kalau kamu nggak pernah menghadapi sebuah kompetisi, rasanya mungkin kamu akan tidak melakukan inovasi. Jadi ini jadi penting karena innovation itu juga teman dari persaingan itu. Jadi dia sangat lekat. Jadi kalau kita ngelihat forum ini dilakukan, sebenarnya buat Telkom Group saya rasa bagaimana menyikapi persaingan di dalam bisnis telekomunikasi dan industri ICT-nya sendiri. Ke depan saya kira gini, semua orang sedang melakukan transformasi digital. Jadi aneh kalau ada perusahaan yang sekarang tidak mentransform dirinya. Dan untuk masuk ke sana, kita butuh partner, nggak mungkin jalan sendiri. Partner itu apa? Startup. Kalau kamu lihat sekarang beberapa startup besar di Indonesia, expert IT, big data, data scientist itu ada di mereka. Itulah kenapa kita perlu berkolaborasi dengan mereka, supaya transformasi digital kita lebih cepat. Selama ini yang corporate biasanya fokus kepada core business, sekarang kita ditunjukkan bahwasanya ada inisiatif-inisiatif baru untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan. Nah, disinilah area yang saya melihatnya bisa dijawab tantangan-tantangan itu. Maju terus, AMIGO.